Halo sobat DE Project. Ada yang seru nih hari ini. Kita mau ngomongin soal naked bike yang harganya nggak terlalu mahal. Harganya cuma 200 juta sekian, tapi nggak gede-gede juga. Ini di bawah 250 juta dan motornya juga keren banget sih, motor Eropa, motor Inggris. Nah, kita hari ini kita mau review sedikit mengenai Triumph Street Triple 675cc. Nah, ini benar-benar bagus banget guys. So check it out, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Jadi Triumph yang mau gue jelasin hari ini yaitu Triumph 675 Street Triple R. Nah, itu yang benar-benar langka banget sih. Modelnya lucu sih, lampunya agak sedikit mangap-mangap gitu, kayak terbang-terbang gitu. Nah, ini pabrikan ini dari pabrikan Eropa, pabrikan Inggris, dan dia udah ada dari tahun 2007 guys. Jadi tahun 2007 modelnya masih cupu banget. Nah, nanti kalian bisa lihat nih, ini cupu banget, benar-benar masih ya, lampunya masih ngatung. Jadi emang untuk varian Street Triple ini emang desainnya tuh cukup unik karena lampunya agak sedikit naik-naik, terbang-terbang begitu deh, beda dengan motor-motor yang lain yang ketutup dengan fairing, ini sedikit terbang deh. Dia cukup bagus saat dia udah mulai facelift ke tahun 2012, tapi jeleknya di 2012 knalpotnya masih di bawah bangku, masih kayak Ducati Monster. Nah, setelah 2012 ada facelift lagi, yaitu ini kita punya di 2014, udah modelnya yang udah cukup terbaru ya. Dia udah knalpotnya udah di bagian samping, dan bagian lampu depannya pun juga udah cukup bagus, dan bodi sampingnya udah lebih modern, lebih futuristik. Beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya, modelnya masih lebih klasik. Nah, kenapa sih gue suka banget dengan motor ini? Pertama, desainnya keren. Desainnya nggak pasaran, dengan lampunya terbang, yang gue bilang kan. Lampunya tuh terbang gitu, kayak capung gitu, kayak mangap di atas. Terus, kedua, motornya enteng banget. Ini motor 105 HP. Dan beratnya, berat bahasanya cuma 180-an kilo doang. Bayangin dengan ada bensin, ada oli. Jadi itu ada 105 HP, 186 kg. Itu udah dengan bensin, oli, dan lain-lain. Jadi emang benar-benar enteng motornya. Ini motor sih enak banget, responsif. Yang gue suka juga dengan harganya juga yang nggak terlalu mahal ya guys. Jadi ini harganya ini nggak nyampe 250 juta. Kita cuman buka di harga 220-an juta saja. Dan itu udah pajaknya panjang 1 tahun, ada di Double E Garage. Jadi buat temen-temen yang belum follow Double E Garage, bisa follow di Instagramnya Double E Garage. Kalian bisa lihat motornya, kalian bisa tanya-tanya dan segala macam. Dan kita akan, kalian juga bisa nonton video ini untuk dapetin review lengkapnya. Nah, untuk kedua kali juga gue suka dari Triumph itu, pertama nggak pasaran. Jadi kalau kalian suka Sunmori ke Sensi atau kemanapun juga pastinya enak banget ya, karena modelnya nggak pasaran aja, nggak banyak yang tahu juga mereknya, padahal ini merek yang bagus banget. Oke, jadi di Triumph Street Triple 675R ini juga uniknya, walaupun harganya nggak terlalu mahal, 200 juta lebih, tapi udah dilengkapi dengan shocknya yang upside down, udah pakai ABS, di depannya 2, di belakangnya 1, 17, dengan ban belakangnya 180 dan depan 120. Jadi untuk overall, untuk motor ini sih gue nyaman banget dan gue suka banget, karena ini motor benar-benar agile, tenaganya oke lah, nggak terlalu besar, untuk torsi juga nggak terlalu besar, tapi motor ini emang benar-benar nyaman dan soft. Ini yang gue suka juga dari mesinnya Triumph ini, karena mesin ini bukannya 4 silinder, bukan juga 2 silinder, tapi mesin ini 3 silinder. Nah, keunikan dari Triumph ini lucu banget nih. Nah, ini yang gue benar-benar suka, yaitu kalau di belakangnya Triumph atau di depannya motor Triumph, saat kita nyetir tuh seperti kayak ada bunyi turbo, kayak ada bunyi sus, nanti kita dengerin ya, kita dengerin bahwa ini ada suara-suara yang unik, suara-suara yang lucu, suara-suara yang bikin kangenin banget gitu. Kayak jadi karena dia ada kayak siulan-siulan yang benar-benar bagus, bukan kayak H2
Kalau H2 kan siulannya kayak burung cer cer. Kalau ini enggak, dia kayak jing jing gitu. Ini yang benar-benar menarik dan ini enggak dipunyain oleh motor-motor lainnya. Karena 3 silinder itu emang suaranya mirip kayak helikopter. Tapi ada itunya sound effect yang bagus banget. Nah, sebelumnya kita dengerin dulu deh suara mesinnya, suara knalpotnya ya. Oke, guys. Variasinya juga udah cukup banyak ya guys. Jadi di Triumph di Double E-Garage ini untuk Street Triple 675R ini udah pakai SC Project. Dan warna juga keren banget, warnanya grey. Ini agak sedikit jarang karena banyak kan dia warnanya putih, warnanya hitam dan kita kebetulan dapatnya yang warna grey doff dengan ornamen-ornamen yang merah-merah itu yang bikin keren banget. Dan juga bagusnya juga ini motor dia udah dapat windshield-nya, tapi walaupun kecil, dia bukan windshield yang kaca, tapi windshield-nya modelnya yang kayak bentuknya body. Karena ini udah yang facelift, jadi garis sampingnya tuh ada sedikit berbeda, streamline-nya juga lebih ramping, pantat belakangnya juga lebih ramping. Tapi suaranya sama guys, jadi dari tahun 2012 sampai sekarang suara tetap sama. Nah kita dengerin dengan suara SC Project ini yang tadi kita udah dengerin, itu sadis banget kan suaranya. Nah itu yang bikin motor ini bener-bener, gila. Cocok lah buat kalian yang mau pakai atau kalian yang demen touring, demen sumori dan nggak mau pegel pastinya bisa pakai Triumph Street Triple 675 ini. Nih guys, naik motor moge itu harus dinikmati. Jadi kalau kita punya naik motor tapi kita nggak bisa nikmatin atau motor juga terlalu kasar atau terlalu urak-urakan juga percuma, nggak akan bisa bikin kita juga lebih nyaman, lebih enak. Tapi kalau kita bisa menikmati motor dari raungan RPM-nya, mesinnya, handling-nya dan segala macam, kita bisa nikmatin per RPM-nya, kalian tuh pasti akan benar-benar merasakan nikmatnya main moge. Seperti kita menikmati tahu telur ini nih. Bas, lu pesan apa lagi, Bas? Lu pesan lagi? Belum. Mau pesan lagi? Jadi saat saat nyobain makanan gini, kita nikmati setiap punyahan, sama juga kita menikmati setiap RPM dari motor-motor yang kita coba pakai. Itu hal lagi guys, jadi di Triumph ini cewek-cewek pasti akan benar-benar suka deh, karena mobil motornya unik, benar-benar unik. Boncengannya ada nggak? Boncengannya ada, jadi tenang aja buat teman-teman yang punya pacar, punya boncengan, nggak usah takut ketinggalan, pasti diajak. Yang gue suka juga dari motor ini adalah, aduh, nikmat dah, pokoknya motor ini nikmatnya minta ampun. Untuk desain juga di Triumph Street Triple 675 ini juga tergolong enak, karena dia masih pakai modelnya tubular, yaitu yang modelnya kayak frame pipa-pipa besi bulat-bulat begitu, itu cukup enteng loh guys, karena di S1000 RR aja yang baru aja udah pakainya tubular, di Super Duke tubular. Jadi di motor-motor zaman sekarang malah balik lagi kayak ke zaman dulu pakainya tubular-tubular, bukannya yang chassis kayak data box atau apapun, karena itu udah mulai ditinggal karena pertama bulky, kedua juga berat. Nah dengan tubular ini lebih enteng karena cuma pipa-pipa-pipa aja, dan emang juga untuk sekarang jadi lebih minimalis, modelnya lebih asik banget, nggak akan lekang dengan waktu. Itu yang gue suka dari Triumph buatan Inggris ini. Gengsinya benar-benar bagus banget, karena emang walaupun juga dengan harganya 200 juta kecil, nggak nyampe 250 juta, tapi brand Inggris ini nih bisa menyita banyak perhatian para bikers di Indonesia. Karena mana ada lagi motor yang dari Eropa, dari Inggris pula, mereknya bagus, 3 silinder, udah lengkap, udah ada ABS, udah semuanya udah lengkap lah, udah pakai upside down, udah pakai double disc di depan, udah teknologi speedometernya lucu, mesinnya enak dan segala macam dengan harga yang cukup hemat. Jadi kalian kalau misalnya punya budgetnya di J800, tambah sedikit dapatnya ini Triumph. Walaupun emang mungkin power gedean J800 mungkin, tapi sensasinya itu nggak bisa dibeli kalau pakai motor Eropa. Karena motor Jepang sensasinya begitu aja, tapi kalau dengan coba motor Eropa itu ada satu sensasi yang benar-benar nggak bisa diikutin sama merek-merek Jepangan lainnya. Benar-benar ini
benar-benar ini specialty-nya, dan ini kelebihan dari motor-motor Eropa itu adalah dari bentuk, dari rasa, dari handling, dari tenaga, dari mode engine dan segala macamnya itu berbeda banget dengan Jepangan, guys. Emang kita nggak bisa pungkirin kalau di Indonesia lebih lakunya dengan merek-merek yang udah terbiasa. Tapi masa kalian mau sih menjadi orang yang biasa-biasa aja, yang jadi orang yang gak extraordinary? Kalau gue sih demennya sih mencoba suatu hal yang emang belum pernah kita cobain. Jadi kita bisa tahu nih, pada ujungnya kita tahu mana yang lebih enak, bener gak? Jadi gitu, guys. Jadi dengan Trajum ini, gue yakin banget teman-teman bisa balik lagi alasan kenapa sih kalian suka dengan Moge. Karena gue pernah ada customer beli ini motor, wah, dia bilang ini motor enak sekali gitu. Dan ini teman gue ya pasti tahu lah, Richard Kyle, ya dia beli motor ini, kita sering ngobrol, ya gimana bro, ya udah beli motor di W Garage tentang Triumph Street Triple, dia bilang gila, this is the great bike, dia suka banget dengan motor ini. Yeah, motornya enak, nyaman, sama power nggak terlalu kencang ya tadi juga udah gue bilang, tapi ada kenikmatan tersendiri naik motor Eropa khususnya di 675cc ini nih, Triumph Street Triple 675R. Nah ini yang bikin kalian pasti senang banget. Harganya nggak perlu mahal, di bawah 250 juta aja dapetin. Nah kalian kalau misalnya mau toko tambah, terima, kalau tidak kita bisa menerima ada toko tambah, bisa juga kredit, pakai juga beli-beli juga bisa. Tentang cicilannya cuma berapa ya, kalau 6 bulan kurang lebih 1% sebulan lah, hitung-hitungannya dengan biaya layanan, biaya lalu, jadi bunganya murah banget lah pokoknya. Intinya kita langsung gesek kartu kredit, motor langsung sus datang langsung ke rumah kalian. Jadi buat teman-teman yang mau lihat motor ini kayak apa, ada di Double Garage. Nah, langsung search aja di Instagramnya double.i.garage, Instagramnya double.i.garage, atau cari aja di search Double Garage langsung akan keluar. Kalian search motor ini, itu benar-benar lengkap banget foto-fotonya. Aduh, tapi kalian juga bisa rasakan juga sensasinya di video ini, guys. Jadi jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Dan kita juga pasti akan memberikan video-video lebih menarik lainnya ke depan. Oke, jadi kayaknya nggak lengkap banget nih kalau kita nggak tes jalan. Kita coba tes jalan yuk. Oke, see you.